Hai, hai, welcome back to my channel bersama aku, Riana Rikadu Haka. Guys, di hari ini, di siang ini, aku mau review buah, guys. Nah, buah ini pernah aku review sebelumnya, guys. Tapi ini yang versi, itu kan dulu itu dua ya, guys, ya. Dua gede-gede gitu ya. Dan ini ada versinya yang tiga ini cuman 25 guys, 25 dolar ya, jadi 50 ribu guys. Udah dapat tiga di Indonesia, cuman 50 ribu dapat tiga buah ini guys ya. Nah, ini udah aku cuci semuanya guys tuh, jadi ini kayak buah kesemek gitu guys ya, kesemeknya Cina guys. Oke, mari kita review. Kalau yang sebelumnya itu kan dua gede-gede ya guys ya, dan itu mahal ya, itu dapat dua. Nah, sekarang 26 gitu ya guys ya, itu dapat 2. Cuma ini 25 itu dapat 3. Nah, aku penasaran karena yang sebelumnya aku kan belum pernah makan guys. Jadi yang dulu itu yang aku pernah review itu aku pertama kalinya makan guys, dan aku ketagihan guys. Makanya ini kan murah ya guys, lebih murah karena 3 itu cuma 25. Nah, apa bedanya yang cuma 2 ya, 2 dengan packagingnya itu bagus banget dengan ini yang seperti ini aja ya. Jadi dia itu nggak ada packagingnya dan ada cuman milih aja tiga buah ini aja gitu guys ya, tiga buah gitu 25. Coba aku pingin coba guys, aku pingin reviewnya bagaimana rasanya, apa bedanya. Nah, oke ya guys ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini aku udah iris-iris guys ini ya. Nah, bijinya itu tengahnya, sebenarnya itu buahnya tuh cuma sedikit ya guys, dan ini tuh isi dalamnya, tengahnya. Ini aku udah poel-poel guys. Nah, ini ya, ini udah matang banget. Ini yang akan aku review itu cuma satu buah aja guys, karena mereviewnya ya aku penasaran dengan apa namanya, dengan rasanya gitu guys. Aku akan coba. Bismillah. Jadi menurut aku ya, nggak ada bedanya guys dengan yang mahal itu. Ini juga enak banget guys, dan ini itu manis banget, manis empuk ya. Ini lebih manis dari yang aku beli dua itu guys ya, yang harganya itu lebih mahal gitu guys, dan itu enak. Beneran rasanya itu sama, nggak ada bedanya, empuk, manis. Berarti fix ya guys, mau yang dibungkus bagus, mau enggak, sama-sama dari China guys, dari China ya, jadi sama aja. Beneran enak guys, coba guys ya, yang di Hong Kong silakan, ini enak guys, nggak bohong. Empuk, manis. Emang dulu itu aku nggak suka guys di Indonesia buah ini, kesemek itu aku nggak suka banget, tak hindarin banget ya guys. Dan ada bedaknya ya kalau di Indonesia, kalau ini tuh enggak. Enak guys. Ternyata enak, nyesel deh baru tahu ya. Manis banget, kokil. Manis. Enak banget. Aku akan coba ininya guys. Ada bijinya nggak? Enak. Enak guys. Jadi emang dia tuh kalau udah matang itu emang begini ya isinya, tak pikir ini guys, aduh, kayak busuk atau apa gitu guys, ternyata enggak. Ya enak.
Ternyata ininya bisa dimakan guys ya, jangan dibuang, enak guys. Aduh, ini buktinya aku makan dan bisa. Oke deh. Enak, ternyata dalamnya tuh masih bisa dimakan, masih bisa dinikmatin. Oke deh, sekian dulu ya review kali ini, dan see you di my next review again. Bye bye. Bye bye.